Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita kembali lagi ke loket RS Palembang ya. Hari ini tanggal berapa ya? 14 ya. 14 November 2023. Ada LS 330 tadi ya. Baru masuk loket ya. Tahu ini dari mana? Dari arah Jawa kayaknya. Pas baru aja nyampe ya. Wah, sewanya mantap. Wih, rame ya. Ini body SR2, kemudian sasisnya dari Mercy OH1526. Pintunya pintu tengah. Jarang-jarang nih. Ya, dorong. 320, salah teman-teman. Dari mana 320 nih? Ya, ini LS 320 trip solo ya. Ini julukannya Star Solo. Ini rame ya. Tapi kita belum tahu ini dari arah mana. Medan Pekanbaru Solo. Oh, Bang. Dari Medan, Bang? Iya. Dari Medan ternyata ya. Rumah makan Triaga. Triaga sudah tutup. Ini dari Medan mau ke Solo ya. Penumpangnya rame. Mantap ya. Mas Black. Serbu pembeli. Ini sepertinya ada paket ya di atas, turunin paket di Palembang. Wih, dingin-dingin makan somainya Mas Black. Mantap ya. Berasap-asap. Kayak kali ya nuruninnya. Ya, kita ke Rosalia dulu ya. Sebentar aja. Karena tadi pas sampai saya penasaran sama parkirannya ini kok sepi. Kayaknya loketnya ini loketnya busnya ini sudah pindah ke pool barunya Rosalia ya, yang di KM berapa tuh? KM 14 ya, KM 14. Sepertinya sudah selesai kayaknya parkirannya, jadi busnya diinepin di sana.
tapi nggak tahu ya, kita nggak pantau lagi progresnya sudah sampai di mana pembangunannya teman-teman. Untuk situasi malam hari ini Jalan Soekarno Hatta KM 9 terpantau sepi ya. Hari ini hujan deras dari jam berapa tadi, jam 2:30 sore sampai jam 6 ya. Untung gak banjir rumah saya. Di CP Rock itu ada satu bus tapi gak tahu berangkat gak malam ini ya. Simpati Star itu ada satu bus teman-teman, dan Sari Mustika itu ada dua. Tadi kita lewat Handoyo rame ya, pengen kita ke Handoyo sekali-sekali ya. Nanti kita agendakan ya, ke sana. Star Solo, wah, ada bintangnya tuh. Ternyata banyak paket yang turun di Palembang ya. Ini luar biasa nih krunya atau keneknya ini teman-teman. Malam-malam gini masih naik ke atas ya buat nurunin barang paket penumpang. Suara mesinnya halus ya. Jarang-jarang nih elektrik trip jauh ya untuk KLS. Tapi memang sekarang udah jarang kita temuin LS yang cooler ya. Lebih sering kita temuin yang 1526. Itu kalau saya ya teman-teman ya. Ini kayaknya seratnya masih lama ya. Nah, krunya mau makan dulu. Penumpangnya juga masih banyak yang makan ya. Di pecel lele di sebelah sana ada sebagian yang sudah masuk. Mungkin kita nggak sampai busnya berangkat ya teman-teman ya, karena kita mau geser ke tempat Pak Degumi, mau lihat bus apa yang masuk malam hari ini. Semoga aja ketemu ya. Oke, untuk nomor HP ALS Palembang 0711 42 1215 atau di 0812 7853367. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa bila kalian suka untuk like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.